down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Oke, jumpa lagi di Klima Kirik. Kali ini kita mau review lagi nih mobil-mobil yang ada di Klima Kirik, karena sudah lama ini showroom kita tutup ini, dan sekarang kita buka lagi karena masa PPKM. Oke, kita review satu persatu mobil yang ada di Klima Kirik, mulai dari klasik, retro, custom. Mobil-mobil mewah juga ada. Monggo, kita ikuti ya video stop di Klima Kirik. Oke, selamat datang di Klima Kirik. Nah, kali ini kita akan mau review lagi nih mobil-mobil yang ada di Klima Kirik. Ini karena sudah lama PPKM ini. Ini kita mulai aktif lagi. Oke, kita mulai dari mobil kuning ini dulu aja. Nah, ini mobil kuning ini adalah Toyota S mobil ini. Toyota S tahun 2005. Nah, mobil ini sudah full modifikasi nih. Sudah air sus, body kit, dalam-dalam sudah full modifikasi. Ini suratnya juga baru, atas nama sendiri. Kalau mobil ini sudah cakep banget. Ini sudah pakai velg kering 18 ini. Celong belang 8, depan 9, belakangnya 11 ini. Gelap ini velgnya. Pakai merek Inke. Sudah total modifikasi. Untuk interiornya, sunroof, oke. Monggo yang cinta mobil modifikasi buat kontes, langsung aja ke Klima Kirik. Nanti bisa tanya harga langsung atau lewat WA Bika juga bisa. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya ini ada Land Cruiser ini. Nah, Land Cruiser ini tahun 2011 ini. Kondisinya ini masih orisinil lah mobilnya. Ini V8 ini Land Cruisernya. Ini kondisi terawat banget. Kita buka harga di 1,1 ini. Bisa nego. Monggo. Kita lanjut yang ada di
sebelahnya ini ada Chevrolet Aveo tahun 2005 ini. Ini kondisinya masih orisinil luar dalam. Taat pajak juga. Ini masih alamian mobilnya. Masih orisinil. Ini mesin-mesin enak banget, kaki-kaki enak. Nah, ini Chevrolet 2005. Ini kita buka harga 57 ini untuk Chevrolet ini. Velg-velgnya juga masih bawaan. Oke, kita lanjut di sebelah. Ini ada Timor tahun 2000 ini. Kondisinya juga masih orisinil cat ini. Ori luar dalam kondisinya. Nah. Ini masih orisinil cat. Nah, dalam-dalamnya juga orisinil. Ini kita buka harga 35 untuk Timornya. Sudah dapat Timor ori luar dalam. Lanjut di Toyota Excalon ini tahun 90 ini. Nah, ini murah meriah mobilnya. Mobilnya masih bagus. Masih kaleng juga mobilnya. Bagus, dalam-dalam juga orisinil. Ini buka harga 25 juta aja untuk Toyota Excalon-nya. Mobilnya mewah, murah. Kita lanjut di belakangnya. Nah, ini ada Golden. Holden ini tahun 81 ini. Ini Holden Commodore. Kondisinya juga masih bagus. Masih bagus banget. Masih mulus. Holden Commodore. Monggo yang pengen ngeblar nih pakai Holden. Lanjut di belakang ada Lancer Evo. Nah, ini Lancer Evo ini tahun 93 ini, Evo pertama. Nah, warna hitam. Ini kondisinya sudah sepet tapi bagus, dalam orisinil. Yang ini kita buka harga 36 aja udah. Langsung bungkus. Monggo. Lanjut di mobil di belakangnya. Ini ada Maestro. Maestro 90 nih. Tahun 90. Kondisinya masih mulus. Interior juga masih original. Yang ini kita buka 29 Ego. Monggo. Penggemar Maestro langsung berterima kasih. Lanjut di sebelahnya. Ini ada Lancer Retro ini, Lancer jadul tahun 83 ini. Nah, ini kondisinya masih alami. Nah, ya, masih kaleng. Sudah perspek kalau mobilnya ini, sudah spek, tapi yang mobilnya masih lengkap semua.
Yang ini kita buka harga 20 aja. Lenser alami buat retroan ini. Murah. Ini juga ada Cherry Tiggo ini. Ini mobil titipan kalau ini. Cherry Tiggo. Modelnya kayak CRV. Nah, ini semoga yang minat juga langsung ke rumah direk. Ini ada titipan punya tetangga. Lanjut. Ini ada Mazda Familia tahun 97. Warna biru, kondisinya masih cakep. Mesinnya enak. Pajak juga taat. Ini buka 37 nego ini. Dalam-dalam orisinil. Velg sudah ring besar ini. Nah, ring 16. Monggo yang minat. Oke. Ini ada CRV 2008 Matic 24 ini. Ini kondisi sangat istimewa kalau mobilnya. Surat juga baru. Nah, ini pakai ring 22. Velg aslinya masih ada kalau untuk velg aslinya. Nanti kita jual pakai velg aslinya aja. Nah, ini istimewa sekali. Kita buka harga 130 nego ini. Mobil istimewa. Lanjut di Corolla jadul tahun 79. Nah, ini kondisinya sudah restorasi. Nah, kondisinya masih alami, masih bagus banget. Sudah speed ini, sudah perspek total restorasian. Ini pakai velg dinding retro. Emblem juga masih ada. Ini kita buka harga 42 ini sebenarnya. Monggo yang penggemar Corolla jadul. Lanjut di Holden. Ini Holden primer harga ini. Ini sudah langka kalau mobilnya ini. Ini tahun 68. Kondisi masih orisinil mobilnya. Nah, ini gembreng total kalau mobilnya. Nah, ini apa? Vinyl topnya masih orisinilnya ini. Top masih orisinilnya. Primer HK. Ini surat baru ini. Barusan diperpanjang surat baru plat AB. Nah, ini kita buka harga 175 interior full orisinil. Lanjut di ini ada Toyota Corolla Exalon ini. Ini 20 juta aja nih. Lanjut di Crown 91 Matic. Ini Matic ini. Ini orisinil luar dalam kalau ini mobilnya. Minus di bulak ini, ada bulak-bulaknya. Cat aja tapi orisinil. Untuk velg pakai ring 20,
cuma file aslinya juga masih ada, masih tersimpan. Ini kita buka harga 38 juta. Lanjut sebelahnya ada Pilot 504. Nah, ini mobil Treto. Kondisinya juga masih kaleng, cuma sudah sepet ini mobilnya. Sudah sepet, pernik lengkap semua. Krum-krumnya juga masih lengkap semua. Mobil ini kita buka di 32 juta aja dah. Loh, yang berminat. Kita lanjut lagi. Nih. Ini Honda Excellent ini. Ini tahun 80, kondisi super ini. Ini terawat banget. Kondisinya juga masih alami semua. Ini kita dapat dari kolektor Jogja ini. Nah, ini mobilnya memang benar-benar mobil simpanan. Ini untuk velgnya juga masih aslinya. List sektornya juga masih ada. Ini Excellent ini pajak juga baru. Kita buka harga 65 ini. Nih, rak kayu. Lanjut di ini ada VW Kodok tahun 73. Ini kondisi juga masih alami. Velgnya masih aslinya, YouTube asli. Ini juga kaleng banget mobilnya. Nah, ini talang-talangnya masih orisinilnya semua. Ini barusan kita perpanjang suratnya, surat baru mobilnya ini. VW ini kita buka harga 85 nego. Kondisi mesin masih enak banget juga. Yang ini Civic jadul. Oh, kali ini yang sementara belum dijual dulu ini. Civic jadulnya masih dipakai adik saya sendiri. Barusan kita dapat kanan pabrik rokok ini masih sementara masih pakai satu. Nah, ini ada hardtop 40 tahun 82. Belinya asli diesel dan kondisinya sangat istimewa banget kalau untuk sejenis Jeep. Ini untuk mesin, kaki-kaki sama nekanya masih empuk. Ini memang bagus banget. Hardtop ini kita buka harga 390 nego ini. Ini mobil simpanan juga. Coba kita lanjut ke belakang. Kalau yang ini restorasi aja, punya teman ini. Minta modifikasi nanti. Lanjut, ini ada Datsun 160C ini. Ini kita dapat sebenarnya masih bagus. Ini kita lepasin semua. Ini kondisinya masih bagus semua sebenarnya. Ini bumper cuma karena bulak ini. Nah,
karena bulak ini kita cat ulang lagi, nanti kita jual kalau sudah cat mulus saja ini mobilnya. Monggo yang minat juga bisa langsung request warna, barangkali minat lanjut di Mazda MX-6 ini, mobil dua pintu ini. Nah, ini juga kondisi catnya bulat ini. Ini mau dicat dulu. Kalau mau kondisi cat bulat juga tidak apa-apa, langsung aja telepon ke Klimak Girik. Kita juga bisa melayani cat baru. Oke. Kita lanjut ke sebelah. Ada simpanan juga mobil. Ada Tron tahun 69 ini, kondisi masih orisinil. Nah, ini orisinil cat luar dalam. Sekarangnya juga masih orisinilnya, pakai bulldog. Kalau ini untuk harga nanti langsung telepon aja atau WA yang ada di deskripsi bawah. Ini sementara barusan dapat, masih proses poles. Kalau yang ini Volvo 960, ini orisinil luar dalam mobilnya. Nah, karena sudah lama tidak terpakai ini. Kita buka harga 32 aja monggo untuk Volvo nya Volvo tahun 96 Matic ini. Oke, yang untuk Delmon sudah terjual Delmonnya. Oke. Kita lanjut, ini ada Prestige 86, kondisi masih cakep banget ini. Ini orisinil cat, tapi sebagian juga sudah sembur untuk bumper. Nah, ini masih ori. Untuk bumpernya juga sudah sepet. Ini kondisi mulus. Interior orisinil, mesinnya juga enak banget. Sudah pakai velg ring 16 ini, jari-jari. Jadi ini buka harga 25 juta. Kondisi cakep banget. Lanjut di Honda Jazz. Ini Jazz RS 2008 ini, hanya Jazz pertama. Matic. Kondisinya cakep banget, sudah full audio. Tata jak juga. Ini sudah pakai velg ring 17 celong ini. Nah, ini 17 celong.
Kalau mau yang orinya juga masih ada. Ini kita buka harga 122. Lanjut, ini ada Honda Lev tahun 75 ini, Honda Lev terakhir. Ini kondisinya juga masih alami. Ini sudah pakai ring 16 nih. Ini tapi velg orinya yang lingkingan masih ada ini. Masih tersimpan velgnya. Ini jam-jam juga sudah masih orisinil. Untuk harga langsung telepon atau WA aja. Nah, ada di deskripsi. Oke. Ini ada Jalen PR Mitsubishi. Ini tahun 96, kondisinya bagus banget. Suratnya juga baru. Kita pakai velg ring 17. Ini kondisi masih orisinil cat. Cuma ada bulaknya ini, bagian atas-atas ini ada bulak. Tapi untuk sebagian bagian belakang juga sudah ada spek. Mobil ini interiornya orisinil. Mesin-mesin juga enak banget. Ini 4 silinder. Ini yang tipe VR. Ini buka harga 37 mobil ini. Halo. Untuk ini mobil klasiknya dilewati aja karena sudah laku. Nah, ini ada Honda Accord Cielo ini. Ini bagus banget ini kondisinya. Ini kondisi terawat mobilnya. Ini suratnya juga sudah baru. Ini yang Vitek tahun 96, Vitek. Ini velg sudah pakai ring 16. Cakep juga velgnya. Oke, mobil ini terawat, murah. Buka harga di 52 aja nih. Silo cakep. Lanjut, ini ada Corona, Toyota Corona tahun 80, 2000 cc. Nah, ini mobil klasik yang banyak kromnya ini. Nah, ini sudah pakai velg ring 16. Ini motif lama ini velgnya. Mobil ini juga masih original cat. Ori semua. Tapi sebagian juga sudah sembur, ada sembur dikit-dikit. Mungkin di belakang ada sembur ini. Dan ini untuk interiornya juga original. Listnya lengkap semua. Tangan-tangannya juga masih lengkap semua. Mobil ini buka harga 32 juta. Monggo yang penggemar retro. Lanjut, ini ada Cielo lagi nih, Cielo 94 mobil ini, warna putih. Mobil ini orisinil cat juga, orisinil cat. Ini kondisinya interior orisinil, mesin-mesin juga sudah enak banget. Ini platnya K. Karena kondisi orisinil, plat manapun tidak jadi masalah. Nah, ini velgnya sudah diganti velg ring 16 nih. Ini
nyolong. Cakep juga balapnya. Mobil ini kita buka harga 45 juta. Sudah dapat selo original. Oke. Monggo yang minat langsung aja ke Klimak Girik. Insya Allah barangnya sudah pilihan. Oke. Oke, sekian dulu review stop mobil-mobilnya ada di Klimak Girik. Nah, monggo bagi yang pecinta mobil klasik atau mobil retro, mobil custom modifikasi juga ada, monggo. Nah, dan juga yang bernostalgia langsung aja ke Klimak Girik, atau bisa tanya-tanya telepon atau WA yang ada di bawah ini di deskripsi. Monggo langsung hubungi Klimak Girik. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Salam Klimak Girik.